Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah. Selamat datang di channel saya Sajali Sinaga. Ya, di sini saya akan memberikan tutorial cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Sehingga saudara-saudariku bisa membaca Al-Qur'an dengan menggunakan hukum tajwid yang baik. Untuk itu Marilah simak terus di channel saya Sajali Sinaga dan jangan lupa di subscribe ya dan hidupkan loncengnya. Karena dengan menghidupkannya saya akan terus mengupdate ya, terus mengupload video-video terbaru saya untuk Anda ikuti. Mudah-mudahan saudara-saudariku sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Tutorial pertama saya akan ya berbagi cara, ya berbagi tips, ya, yaitu belajar membaca Surah Al-Fatihah. Kita awali dengan Surah Al-Fatihah terlebih dahulu, ya, kemudian kita masuk Surah Al-Baqarah dan seterusnya. Ya, ini adalah tutorial dari saya. Mudah-mudahan. Anda sekalian bisa mengikutinya Dan mendapatkan pahala yang besar Dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar Saya doakan insya Allah Amin ya Ikuti terus ya Oke baik Para pemirsa Saudara-saudariku Seiman dan seakidah Langsung saja Kita lihat surah Al-Fatihahnya ya Di sini saya akan membacakannya terlebih dahulu Diharapkan kepada saudara-saudariku disimak dan didengarkan apa yang saya baca. Mudah-mudahan anda-anda sekalian bisa mengikutinya. rajim Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم <ناه> itu Surah Al-Fatihah yang saya bacakan. Kemudian, coba dilihat di sini, saya akan berbagi informasi mengenai hukum bacaan yang ada di Surah Al-Fatihah ini. Baik, coba dilihat di situ, alhamdulillah itu ya dibaca. Hanya tipis, alham, ham, h ha tipis. Huruf Izaia terbagi menjadi dua, yang huruf hanya, h besar dan h kecil. H besar dia itu h, h besar, kemudian ha, tipis inilah dia, ha alham, ya, alhamdulillah, nya panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil, Rabbil Banyak itu bertasydid Maka daripada itu harus ditekan cara membacanya Rabbil Alamin a -nya panjang Ya di sini hukum tajwidnya Mat Tobi atau Mat Asli Alamin ya min panjang panjangnya berapa panjangnya enam harokat ya karena di situ hukumnya mat arilis sukun kemudian ayat yang ketiga Ar Rahmanir Rohim Ar Roh Ar Rohnya bertasdid ya Rohnya bertasdid ar Ma, ah, ma -nya jangan lupa Setiap huruf yang memiliki Tanda lurus ke atas ya Dia panjang Panjangnya dua harokat ar rahmanir Ya mat sukunnya, sukun ya Maliki ma ma panjang Dua harokat Maliki ya dua ketukan ma dua Maliki mid din mid ya jadi dalnya ini ditasdidkan ya alif lam itu dianggap tidak ada kalau kita pernah belajar ikro maka di situ ada dianggap tidak ada ya jadi langsung dia ditasdidkan mid mid din ya langsung ya ayat kelima iya kana iya yanya dua harokat itu panjang ya karena ada alifnya huruf ya memiliki alif ya jadi inilah yang memanjangkan huruf tersebut iya kana budua iya ya yanya juga panjang ya diingat ya ditasdidkan hurufnya Iya ditekan, iya dua rokat, iya kana bu dua, iya kana stain, ain ain jangan sama sama huruf amja berbeda kalau ain ditekan, nastain tekankan saja ya, kemudian di sini lihat. Ih dinasirotol Ih ini ya H. Ini yang saya katakan tadi Ha besar Ih Ih Jadi Cara membacanya dia dibesarkan Di tenggorokan Ih Ih dinas Ya Ih dinos Langsung ke huruf so Ih dinasiro Rohnya panjang Ya Itu jumpa dengan alif Ya Matobi ya Ihdinas siratul mustaqim Sirah Ya sama ya Ronya juga panjang Siratul ladzi Ini baris bawah jumpa ya mati Jadi panjang Siratul ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdu Ya du Lihat du doma bertemu waumati mati. Wairil maghdubi alaihim Walau ya lanya itu langsung pindah ke huruf do cuman ditasydidkan. Lanya jangan dipanjangkan lagi. Jangan wala salah tetapi walau walau langsung Walau do donya panjang 6 5 sampai 6 ya karena di sini hukumnya mat ya mat panjang di sini. Ah. Walau do ah, jadi di sini panjang itu tanda melintang itu menandakan itu panjang. Kira-kira panjangnya 5 sampai 6. Walau do lamnya jangan lupa ditashdidkan, ditekan Dolin Ya, terima kasih yang telah bergabung di channel saya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ya, ini semua. Tadi adalah berbagai hukum-hukum tajwid yang saya sampaikan ya di dalam mushaf Al-Quran Dan disitu tadi dijelaskan Ya yang mana panjang, yang mana pendek Yang mana itu mat-mat yang dibaca panjang sampai 6 harokat Dan untuk itu simaklah terus video saya Karena saya akan terus akan memberikan video-video terbaru untuk saudara-saudariku sekalian. Ya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saudara-saudariku bisa cepat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, Insya Allah. Ya, untuk itu teruslah kita belajar bersama. Kita akhiri dengan doa kafratul majlis subhanahuwataala muwabe hamdik ilaha illa ilain astaghfiruka wa tuhulaiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.